Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Joko Santoso dan juga Sanggar Sekar Dilem Wagir yang akan menampilkan Campur Sari dengan judul Sotya. Dasar ayu parasmu kang tanpa layu nimas sesotiane ati yono duko kang saiki langit bumi kang hanyak seni awikane ucap janji ana ati. Nangis
wis tak cukup oleh kesliramu. Angin tak lali, lali tan piso lali. Ya mong siji sesatyaku memanekku mongi masong ayu anyu. Janji setiamu nangin kabeh kui mustro eling kalamun kudu sing tresno wis tak cupo walek kesiramu angin tak lali lali tan piso lali angin tak lali lali tan piso lali. Halo pemirsa yang ada di rumah dan juga sobat budaya, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan kita ajak bicara bersama-sama di Galeri Seni Budaya Virtual 2020 kali ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Malang. Yaitu saya bersama dengan Bapak Anwar Supriyadi, ini selaku Kasi Museum Sejarah dan juga Cagar Budaya di Disparbud Kabupaten Malang. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Wah, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini Bapaknya. Suka ini ya, suka sekali tersenyum, sumeh kalau orang Jawa bilang Bapak. Insya Allah. Gitu. Iya. Bapak, baik. Bapak ini sangat sekali, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak, ini tentang galeri atau maksud saya gelar seni budaya virtual kali ini. Nah, Bapak ini apa sih yang melatar belakangi kemudian munculnya gelar seni budaya virtual kali ini tahun 2020? Oke, terima kasih Mas. Kegiatan ini dilatar belakangi adanya keprihatinan dari kami bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dengan adanya pandemi ini tentunya membawa dampak yang sangat berat, yang sangat besar bagi para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Malang. Oleh karenanya kami mencoba membuat semacam program yang nantinya itu muaranya adalah pada pelestarian seni dan budaya itu sendiri. Sehingga kami mencoba konsep yang baru, insya Allah benar-benar baru ini Pak, di Dinas Pariwisata dengan adanya pagelaran seni dengan konsep virtual ini dikarenakan dengan adanya pandemi. Dengan bekerja, dengan adanya niatan kami untuk melestarikan seni dan budaya di Kabupaten Malang tentunya merupakan tugas berat bagi kita semua. Jadi artinya tidak bisa kalau misalnya dinas itu bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari pelaku seni budaya itu sendiri, khususnya dari masyarakat. Syukur Alhamdulillah kegiatan ini diterima dengan baik oleh pihak SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Beliaunya sudah menyediakan tempat yang demikian spesial, sehingga harapan-harapan kami semakin besar untuk ikut serta dalam pelestarian seni dan kebudayaan di Kabupaten Malang melalui pagelaran seni ini. Baik, itu dia. Jadi adanya keprihatinan, apakah ini juga muncul dari pihak-pihak seniman yang Pak ini sudah lama kita tidak tampil begitu, mungkin ada yang sempat memberikan masukan atau bagaimana harus dibuat seperti apa. Ini kan merupakan format baru ya Pak, pertama di Betul. Kabupaten Malang ya Pak. Yeah. Kira-kira kalau dari mereka apakah ada masukan atau memang keprihatinan akhirnya mereka bisa tampil di sini, apakah akhirnya mereka wah senang ini merupakan celah bisa dikatakan begitu di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi di mana kita social distancing kan Pak, tidak boleh terlalu dekat begitu. Nah ya. Bagaimana? Kalau dari para pelaku seni budaya sendiri, insya Allah harapan-harapan itu tetap ada. Dengan adanya kegiatan semacam ini menjadikan semacam contoh ya, contoh bahwasannya untuk
mengekspresikan seni dan budaya, itu kita tidak harus dalam artian terpaku pada larangan-larangan dengan adanya pandemi ini. Kita masih ada celah-celah melalui virtual semacam ini. Seperti yang tadi disampaikan, sempat dengan komunikasi dengan penyanyi yang tadi, bahwasannya pandemi tidak menghalangi seseorang untuk berkreasi seni. Tentunya harapan kami kegiatan semacam ini juga dapat disambut dengan baik oleh para pelaku seni budaya, karena sebelumnya memang banyak sekali masukan-masukan kepada dinas tentang sangat drastisnya pengurangan kegiatan dalam hal seni budaya di Kabupaten Malang dengan adanya pandemi ini. Sehingga mudah-mudahan melalui kegiatan semacam ini membuka mata semuanya ya, bahwasanya pandemi bukan halangan untuk berkreasi seni dan budaya. Oke, begitu. Terima kasih. Nah, Pak, ini ada juga sih sebenarnya tadi waktu kita melihat performanya mereka sangat luar biasa, dan ini sepertinya mereka juga dari lintas generasi, betul Bapak ya? Betul. Ada yang dari, maaf, generasi yang tahun berapa sampai dengan tahun yang milenial, bisa dikatakan begitu. Nah, bagaimana sambutan atau mungkin interpretasi Bapak mengapresiasi hal ini, bahwa ternyata ada juga banyak tadi tampil dari anak-anak muda, ternyata bisa menari Nusantara, artinya dari budaya kita sendiri dan mencintai budaya sendiri. Bagaimana Pak? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya keinginan kami itu bisa mewadahi atau memfasilitasi seluruh seniman, seluruh budayawan, siap pelaku seni dan budaya di Kabupaten Malang. Namun dikarenakan dengan keterbatasan kami, tentunya yang perlunya dukungan dari pelaku seni budaya itu sendiri, dari masyarakat secara luas, sehingga kemampuan dinas cuma sampai di sini. Namun kami punya harapan kegiatan yang ada 4 titik ini Mas. Jadi yang pertama kali di Kepanjen ini, terus yang kedua nanti di Kecamatan Gondanglegi, terus di Museum Singhasari Kabupaten Malang di Desa Kelampok, yang penutupannya nanti di Taman Buah Jeru Tumpang. Itu harapan kami di 4 titik tersebut dapat mengakomodir seni para pelaku seni budaya yang ada di 33 kecamatan di Kabupaten Malang ini. Mungkin tadi sempat wawancara, ada yang dari Sumber Pucung, ada yang dari bahkan Kota Malang ya tadi ya, dari Kota Malang. Insya Allah dari komunitas seni yang sekarang bekerja sama dengan kami dalam kegiatan ini, itu sudah mewadahi para pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Malang. Jadi boleh dibilang persentasenya sangat tinggi untuk mewakili dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang. Oke, waktu Bapak bilang atau mensosialisasikan kepada mereka bahwa ini kita akan gelar seni budaya secara virtual, bagaimana lebih tepatnya respon seniman terhadap gelaran seni budaya secara virtual ini Pak? Karena kalau virtual atau ada social distancing, itu kan berarti harus jaga jarak. Tapi estetika seni di sini juga harus diperhatikan, harus tampil. Mereka bertampil tapi juga harus tetap menarik, begitu. Bagaimana tepatnya kata seniman? Dengan adanya pandemi ini memang kita harus ada semacam di keharusan bagi kita untuk mencari celah Mas. Memang kalau dalam pertunjukan seni itu ada istilah apa ya, estetika hubungan ya, dengan audiensi, dengan penonton. Betul. Itu sangat sangat erat sekali, sehingga manakala ada pertunjukan tanpa adanya penonton itu bisa dibilang bukan pertunjukan. Oleh karenanya saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, juga keberatan-keberatan dari para pelaku seni budaya tentang aturan-aturan main yang harus diberlakukan pada saat pandemi ini. Namun saya yakin dengan adanya sosialisasi sedikit demi sedikit, kedok ular dan lain-lain, kewajiban kita untuk mematuhi protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Oke, begitu. Bapak, ini kan dari perwakilan beberapa
seniman. Tentu saja tidak bisa menampung semua ya Bapak ya. Betul. Nah ini apa rencana Bapak ke depannya agar bisa kira-kira menampung semua? Apakah memungkinkan itu untuk bisa di Galeri Seni Budaya kali ini? Dengan adanya kegiatan ini, kami mulai memikirkan rencana tindak lanjut ya. Namun seperti yang saya sampaikan, tanpa adanya kerjasama dari pihak lain tentunya mustahil dilakukan. Oleh karenanya kami sangat membuka diri, koordinasi kerjasama dengan semua pihak, terutama dari media seperti UBTV. Kalau memang ini dirasa sangat berpotensi untuk mengangkat kembali seni budaya sekaligus pelestarian seni budaya yang ada di Kabupaten Malang, kenapa tidak kita lakukan. Bahkan insya Allah kami mempunyai rencana dengan Bu Nana selaku kasih pembinaan kesenian, kegiatan ini sebisa mungkin dilaksanakan secara rutin, karena di samping sangat efektif juga tidak banyak tenaga yang dikeluarkan dibandingkan dengan misalnya kita mengiring duta wisata, duta budaya, duta seni ke daerah lain, itu biayanya lebih mahal. Namun untuk efektivitasnya lebih rendah daripada kegiatan semacam ini. Sehingga saya yakin kegiatan semacam ini potensinya sangat besar. Baik, terakhir Bapak, untuk harapannya sedikit saja mungkin untuk para seniman yang lain, kira-kira sedikit saja, satu kalimat. Bagi para pelaku seni di Kabupaten Malang, juga pelaku budaya, banyak cara untuk tetap berupaya dalam hal pelestarian seni dan kebudayaan di Kabupaten Malang. Oleh karenanya melalui kreativitas-kreativitas, masukan-masukan, juga kerjasama dengan semua pihak, monggo kita bersama-sama menyatukan visi-misi untuk pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Malang. Betul, tepat sekali. Dan serasa memang karena namanya seniman, seharusnya dalam keadaan apapun, apalagi dalam terdesak, itu kreativitasnya semakin tinggi seharusnya. Betul. Semoga kita bisa menemukan celah bersama-sama dan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Anwar Supriyadi. Sampai ketemu lagi dan kita masih akan melanjutkan dengan penampilan nantinya. Monggo. Silakan. Kita akan menikmati menyaksikan bersama-sama. Oke, sukses ya. Selalu untuk semuanya. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjut dengan penampilan performa yang apik berikut ini. Selamat menyaksikan. Thank you.
Penampilan kali ini dari drama Tari Topeng Ronggeng Roro Tangis oleh komunitas tari Laras Aji Kabupaten Malang. Bercerita tentang Prabu Klono ingin mencuri pusaka Kerajaan Jenggolo dengan cara menyamar menjadi Raden Panji Asmarabangun. Pusaka berhasil dicuri dan dibawa pulang ke negara Rancang Kencono. Sementara itu, Raden Panji Asmarabangun yang asli melaksanakan semedi mohon petunjuk dari Dewata. Dalam petunjuk tersebut, Raden Panji Asmarabangun harus menyamar menjadi seorang ronggeng dan diberi nama Ronggeng Roro Tangis. Bakal nyidro pusaka Jenggolo lan bakal membo dadi Panji Asmarabangun. Praja Jenggolo bakal tak dadekne negara jajahan. Soko Jenggolo, jeneng kita kudu laku sasamaran dadi Ronggeng Roro Tangis lan tumuju menyang praja Rancang Kencono. Wis ger ulun makayangan. Thank you.
Dadalah. Ana wong ayu lumebu ing kraton Rancang Kencana. Sopo sliramu? Kula Ranggeng Rara Tangis. Kula mriki badhe atur panglipur dateng paduka Gusti. Wela dalah. Iyo mapan kebeneran. Aku wis kasil nyidra pusaka Jenggala. Kowe bakal tak tanggap pitung dina pitung bengi. Wis enggal tindakno. Sandika mangesta akan dawuh. Thank you.
tinggal ulungno pusaka Jenggala. Pusaka Jenggala ora bakal tak ulungake. Ohilah, mati dening aku. Dengan demikian sudah berakhir gelar seni budaya virtual 2020 dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan juga para seniman dari berbagai daerah di Kabupaten Malang. Saya Dius Evandra mewakili seluruh kru yang bertugas dan juga panitia, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menyaksikan gelar seni budaya virtual kali ini. Kita akan menantikan gelar virtual berikutnya. Sampai jumpa dan kita akan menyaksikan parade dari seluruh pengisi acara pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya. Telah menyaksikan bincang pariwisata yang dipersembahkan oleh